Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nur Mamaroh. Oke guys, di video kali ini aku bakal nge-share ke kalian semua gimana sih caranya menemukan kode voucher pelatihan yang sudah kita beli. Jadi kalian tuh sudah membeli pelatihan ya, tapi tidak menemukan kode vouchernya atau tidak mendapatkan email sama sekali gitu. Nah, untuk teman-teman yang mengalami hal atau kendala seperti ini, teman-teman simak aja video aku sampai habis tanpa skip agar teman-teman menghindari gagal paham dan mudah mengerti untuk video yang aku buatkan untuk kalian kali ini. Oke, buat teman-teman yang baru join atau baru gabung di YouTube channel aku lalu belum subscribe YouTube channel aku, yuk bantu support dan dukung YouTube channel aku. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal tekan tombol subscribe lalu teman-teman tekan tombol notification loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video terbaru dari aku atau informasi seputar kartu prakerja yang insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Karena untuk beberapa hari ke depan aku akan selalu upload informasi seputar kartu prakerja untuk kalian semua. Oke, langsung aja kita simak videonya sampai habis tanpa skip. Let's go! Di sini aku bakal ngasih contoh untuk mencari kode voucher pelatihan yang sudah dibeli by Tokopedia ya teman-teman, by Tokopedia. Jadi pertama-tama teman-teman pastikan sudah memiliki aplikasi Tokopedia terlebih dahulu. Jika belum, teman-teman boleh download aplikasi Tokopedia. Nah, buat teman-teman kadang kebanyakan ya langsung membeli pelatihan di dashboard prakerjanya, itu kan di bawah ada banget ya mau belinya lewat mana gitu. Nah, kadang-kadang ada yang main langsung beli lewat situ aja gitu ya tanpa cari tahu dulu cara beli pelatihan yang benar tuh seperti apa gitu. Oke, jika kalian sudah terlanjur seperti itu sudah terlanjur membeli pelatihan di Tokopedia langsung dari dashboardnya tanpa harus mendownload aplikasinya, oke langsung saja ikuti cara yang aku buatkan untuk kalian ini ya. Pertama-tama kita masuk dulu ke Tokopedia. Buat yang belum login atau baru download gitu ya, kalian login terlebih dahulu ke akun Tokopedia ya. Nah, oke, yang udah punya aplikasi Tokopedia langsung aja kita masuk, klik Tokopedianya. Oke, teman-teman, untuk tampilan lamanya akan seperti ini ya. Oke, langsung aja kita klik tanda lonceng di sebelah sini. Kalian klik. Nah, di sebelah sini ada tulisan lihat semua. Kalian klik ya. Oke, setelah itu maka akan ada tampilan seperti ini. Ini untuk semua keberhasilan transaksi maupun kegagalan transaksi ya. Jika berhasil maka ada tulisan hijau berhasil seperti ini ya. Nah, ini aku hanya sekedar contoh ya teman-teman. Mungkin kalian akan sedikit berbeda melihatnya untuk tanggal dan juga bulannya bahkan tahunnya ya. Jadi aku hanya sekedar memberi contoh kepada kalian saja. Nah, kalian klik aku kasih contoh yang baking word belajar membuat Arabian sauce roll. Kalian klik aja ya. Nah, kalian bisa lihat di sebelah sini ada bacaan kode voucher. Nah, kalian langsung aja copy paste. Di sini ada gambar salin gitu. Kalian boleh langsung copy paste. Nah, sudah tersalin ya. Langsung aja kalian sign in ke baking word. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa cek untuk cara kedua, yaitu bisa cek di email kalian masing-masing lalu kalian cari pesan dari Tokopedia kayak gini ya teman-teman. Ada pesan atau email dari Tokopedia bukti keberhasilan transaksi membeli pelatihan. Seperti ini tulisannya, selamat, pembelian voucher kartu prakerja Anda berhasil. Nah, di sini kalian bisa lihat ya di bagian kode voucher itu ada beberapa digit angka atau huruf ya. Nah, kalian bisa langsung copy paste juga. Ini untuk cara yang kedua ya teman-teman. Nah, sebelah sini kalian tinggal salin aja. Nah, itu udah langsung kalian pergi atau send in ke baking world untuk redeem kode voucher lalu mengikuti pelatihannya hingga selesai atau 100% ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku hanya ingin sekedar share ke kalian jika pada saat kalian ingin meredeem kode voucher pada email yang sama di akun kartu prakerja kalian tapi nggak bisa,
terus kalian coba pakai email yang lain, terus ternyata berhasil, itu jangan coba-coba kayak gitu ya teman-teman. Itu beresiko nanti pelatihannya hilang, atau pada saat kalian ingin melanjutkan menonton videonya itu ada tulisan kode voucher Anda sudah digunakan gitu. Jadi kalau bisa teman-teman sabar, terus teman-teman coba aja sign in atau login ke lewat aplikasi lain, misalkan kayak Chrome, Prambanan, atau browser gitu ya, atau lain sebagainya gitu. Jadi jangan coba-coba, apalagi kayak misalkan teman-teman nyoba gitu di akun teman kalian gitu yang sama peserta prakerja juga gitu. Jadi nyoba redeem kode vouchernya itu di akun teman kalian gitu, itu jangan ya teman-teman, itu udah pasti banget gak bakal bisa digunain lagi sama kalian gitu, karena otomatis itu udah digunakan sama atau akunnya teman kalian itu yang kalian buat coba-coba gitu awalnya, tapi malah jadi kerepotan sendiri nantinya. Jadi jangan coba-coba kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga di video yang aku buatkan kali ini untuk kalian semua mudah dimengerti dan mudah dipahami ya. Oke, buat teman-teman yang baru join atau baru gabung di YouTube channel aku dan belum subscribe YouTube channel aku, yuk bantu support dan dukung YouTube channel aku. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal tekan tombol subscribe lalu tekan tombol notification loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari aku atau informasi seputar kartu prakerja yang insya Allah akan bermanfaat untuk kalian semua. Karena untuk beberapa hari ke depan aku akan selalu upload informasi seputar kartu prakerja yang insya Allah akan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, buat teman-teman, jika kalian menyukai video yang aku buatkan kali ini untuk kalian, kalian boleh ya tekan tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa like video-video aku yang lainnya juga. Jangan lupa boleh bantu share di sosial media manapun. See you next my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.